pertama kali saya baca cerita ini, sebetulnya saya udah ngobrol-ngobrol sama Lalin udah lama, udah 5 tahun ya, 5 tahun yang lalu. Cuman bukan buat perannya Ariel, karena umurnya beda gitu. Peran ini cerita tentang pernikahan pasangan muda. Jadi perannya dibutuhkan umur 25 tahun gitu. Itu alasannya kenapa Ariel. Dan saya juga udah casting banyak orang sebetulnya. Walaupun Ariel pilihan pertama, tahun ya. Nah, jadi, tahu itu. Kan bunda tahu. Nah, jadi kita casting banyak orang. Tapi nggak yakin gitu ya, masih hesitant gitu sama Ariel. Ya, nggak tahu sifatnya gimana gitu ceritanya. Katanya baik hati. jadi, waktu kita casting sih, ini keunikannya tentang komedi. Komedi itu nggak bisa ngelucu dan nggak bisa terlalu kering gitu, dan nggak bisa berlebihan. Jadi sifat aslinya pemain itu harus udah cocok untuk penyampaian dialog dan segala macam. Dan saya nggak pernah nemuin orang-orang lain selama saya casting. Nah, pas Ariel datang sekali dia coba langsung pas banget saya tahu pasti bisa gitu. Nah, itu alasannya gitu. Saya nggak tahu alasannya kenapa itu. Yang jelas di film ini sudah tepat perannya masing-masing ya. Mau itu Ariel Tatum tepat sekali untuk Minar, ya kan? Iya. Relinsya tepat sekali untuk Intan, ya. Iya, saya rasa kita sering bikin film dan mungkin kalian juga nonton film saya, dan saya usaha untuk bikin karakternya itu tepat. Itu paling penting buat saya ya, karakter nomor satu terus cerita gitu ya buat saya. Jadi mungkin nanti kalian bisa lihat, bisa menilai gitu gimana cocok nggak Ariel sama casting gitu. Atau pas udah pemikirannya salah gitu. Bisa juga saya pemikirannya salah. Tadi ditanya kalau saya interest atau enggak, sebenarnya waktu pertama kali saya baca novelnya itu saya benar-benar senang banget karena saya sendiri dari Sumatera Utara. Jadi adat istiadat budaya Sumatera Utara itu saya interest banget. Dan kebetulan saya orang Melayu, jadi saya ingin sekali belajar lebih banyak tentang adat istiadat Bapak Toba. Maka aku bilang apapun yang terjadi aku mau coba terlibat, belajar dikit juga dari Pak Sunil bagaimana develop script segala, karena saya udah mulai produce juga on the side. Terus peran yang saya ditawarin itu udah 2-3-4 kali coba makeup, atur ini, berapa kali ke Bali, ke Jakarta, ngurus itu. Ternyata memang aku juga merasa bahwa peran yang diberikan itu kurang tepat. Makanya yang secara fair aja kayak ini, kayaknya kita bisa, pastinya bisa mencari orang yang lebih tepat, dan ternyata dapatlah orang yang lebih tepat. Nanti kalau dia nonton baru tahu orangnya siapa. Baik. Wow. Semakin gak sabar untuk nonton nih ya pada malam hari ini. Tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih untuk pertanyaannya. Kebetulan untuk adegan ranjang, mungkin aku bisa sambil bareng Kak Radit ngebahas ini. Apa ya, aku sangat bangga sih di perfilman Indonesia udah sangat amat apa ya, berkembang gitu ya, bagaimana membuat semua orang dari pemain, begitu juga orang-orang yang terlibat di lokasi di dalam selama proses syuting itu semuanya nyaman akan apapun itu yang dilakukan di film tersebut gitu. Tentu saja kita melalui banyak sekali proses workshop, kita melalui banyak sekali ngobrol-ngobrol apa yang nyaman, dan Pak Sunil juga sangat membebaskan kepada kami berdua untuk explore apa yang nyaman dan apa yang tidak untuk kita berdua gitu, dan apa yang bikin kita nyaman untuk melakukan adegan tersebut di set gitu, apa aja batasan-batasan yang pas untuk kami berdua gitu. Jadi semua itu bisa dilalui dengan aman dan nyaman untuk aku dan Kak Radit sih kebetulannya. Kamu ada yang mau ditambahkan? Silakan. Ya, lama banget gak ngomong jadi seret. Ya memang semua kita obrolin ya dari awal pun, script pun juga Pak Sunil juga bilang ini ada adegannya seperti ini, dibaca dulu. Saya diskusi juga kan ke keluarga dan lain-lain. Ya udah aman sih semuanya. Yang penting kan kita melalui semua workshop ini juga udah panjang ya waktunya ya, ada kali 4 bulan ya Pak ya? 5 bulan ya, dan mudah-mudahan hasilnya ya, seperti yang teman-teman lihat aja. Baik, terima kasih banyak Kak Ariel dan juga Bang Radit.